Jalan tol Bali Mandara memiliki panjang 12,7 km dan menghubungkan 3 titik penting yaitu Ngurah Rai Tuban, Benoa, dan Nusa Dua. Tujuan dibangunnya jalan ini adalah untuk mengurangi kemacetan di Bali Selatan. Lalu, bagaimanakah awal kisah atau sejarah jalan tol Bali Mandara ini sehingga bisa dibangun di atas laut? Berikut Dikasep akan mengajak kalian untuk mengetahui sejarah jalan tol Bali Mandara hanya di program Amazing. Tapi sebelumnya, jangan lupa kasih like dan komentarnya kalian dan share video ini ke sosial medianya kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Dikasep Krisna dan aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang ada di dunia ini versi Amazing. Proyek pembangunan jalan tol Bali di atas laut dengan rute Nusa Dua, Ngurah Rai, Tanjung Benoa memiliki cerita unik. Awalnya, pembangunan tol ini tidak akan dibangun di atas laut. Kepada Humnas PT Jasa Marga, Wasta Gunadi mengungkapkan dulunya pembangunan proyek ini akan dibangun melayang di darat. Namun, karena budaya di Bali tidak mengizinkan adanya sebuah bangunan memiliki ketinggian melebihi pura di sekitarnya, maka jadilah proyek ini dibangun membentang di atas laut. Wasta menyebutkan seorang bupati Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Sumaryanto menggagas sebuah ide untuk membuat jalan tol ini di atas laut. Proyek ini digarap bersama oleh PT Jasa Marga Bali Tol yang merupakan konsorsium BUMN, Jasa Marga, Angkasa Pura 1, Pelindo 3, Adikarya, Wakita Karya, Wijaya Karya, dan Utama Karya. Jalan tol ini merupakan proyek jalan tol pertama di Pulau Bali. Jalan tol ini menghubungkan Pelabuhan Benoa, Bandara Internasional Ngurah Rai, dan wilayah Nusa Dua. Dan jalan tol ini secara resmi dibuka pada tanggal 23 September 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah dia sejarah dari Tol Bali Mandara versi Amazing. Jangan lupa untuk subscribe channel Dikasep Krisna dan jangan lupa untuk kasih like dan komentarnya kalian agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya yang ada di dunia ini versi Amazing. Salam Amazing Girls! Sampai jumpa.